Hai hai Sobat Wisata, ketemu lagi dengan Berwisata TV. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu sehat dan punya banyak rezeki biar bisa jalan-jalan lagi. Buat Sobat Wisata yang baru mampir di channel kami, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video dari Berwisata TV. Kesibukan sehari-hari membuat kita menjadi lelah dan penat, sehingga kita membutuhkan penyegaran fisik dan hati supaya bisa menjalani lagi minggu berikutnya dengan pikiran yang lebih fresh dan tentunya akan membuat kita menjadi lebih produktif. Nah, liburan terbaik tentu saja bersama keluarga tercinta, apalagi dengan keluarga besar, di mana tantangannya adalah kesulitan untuk menyempatkan waktu melakukan liburan bersama keluarga besar. Karena dengan jadwal masing-masing anggota keluarga yang tidak sama. Tapi, manakala ada kesempatan baik, tidak ada salahnya untuk pergi berlibur dengan keluarga besar. Beberapa waktu lalu, saya mengetahui ada promo dari sebuah hotel bintang 3 di kawasan Kota Wisata Batu. Promonya yaitu menginap di kamar untuk family dengan 2 unit king size bed untuk keluarga besar. Tentunya dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah sebuah penawaran yang sangat menarik untuk bisa liburan keluarga besar dengan budget yang hemat. Nah, setelah mencocokkan jadwal dengan para anggota keluarga, akhirnya ditentukanlah tanggalnya. Kemudian saya menghubungi pihak hotel untuk melakukan booking pada tanggal tersebut. Dan ternyata mendapatkan ekstra diskon karena hotel tersebut adalah rekanan Berwisata TV. Hehehe. Hotel tersebut bernama Batu Paradise Hotel yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 6 Kota Wisata Batu. Hotelnya berada di kawasan strategis di mana sangat dekat dengan beberapa destinasi wisata hits di Kota Batu. Letaknya yang hanya berjarak 100 meter dari Mall Batu Town Square dan pusat oleh-oleh Brawijaya, membuat hotel ini seakan tidak pernah sepi dari pengunjung. Sedangkan lokasi hotel itu sendiri nggak jauh dari wisata Jatim Park Group, alun-alun Kota Batu, serta beberapa kuliner hits seperti Bakso Arif, Betani Resto, dan Hot Plate Batu. Akhirnya, pada tanggal yang ditentukan, berangkatlah kami sekeluarga besar berjumlah 4 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Jadi total ada 8 orang yang akan menempati satu kamar. Sesampainya di sana, kami langsung melakukan check-in. Tetapi, ternyata untuk voucher sarapan hanya mendapatkan 2 lembar. Jadi hanya berlaku untuk 2 orang. Nah, ini informasi untuk sobat wisata yang ingin menginap di Family Room Batu Paradise Hotel. Siapkan budget tambahan untuk sarapan ya. Setelah check-in, kami pun langsung masuk ke kamar dan mengambil beberapa video kondisi kamar untuk sobat wisata. Ada 2 unit king size bed dan sebuah sofa besar yang juga bisa digunakan untuk santai maupun tidur. Ada juga AC, LED TV, room amenities berupa kopi, teh, dan 4 botol mineral water. Sedangkan di kamar mandinya, terdapat shower dengan air panas dan dingin. Ada hair dryer juga dan bathroom amenities. Kemudian kami pun langsung bersiap untuk berenang di kolam renang hotel, yang dari kejauhan sudah terlihat memanggil kami untuk segera merasakan kesegaran airnya. Jadi kegiatan sore hari diisi dengan berenang sepuasnya di kolam renang hotel, yang lumayan luas dan terdapat 2 macam kolam dengan kedalaman yang berbeda, sesuai peruntukan untuk orang dewasa ataupun anak-anak. Disediakan juga ban yang berbentuk hewan menarik untuk anak-anak, tentunya dengan biaya tambahan. Setelah puas berenang, kami pun kembali ke kamar untuk mandi dan beristirahat. Sementara para orang dewasa menikmati kopi dan teh sembari bercengkerama. Saat makan malam pun, kami hanya memesan makanan hotel untuk dinikmati di dalam kamar, sampai malam semakin larut dan kami semua beristirahat.
Pagi harinya, sarapan dimulai pukul 6 sampai dengan 10 pagi, dan kami sekeluarga bergantian sarapan, yang restorannya berlokasi di lantai 2 hotel ini. Menu sarapan yang disediakan Batu Paradise Hotel sangat lengkap dan disajikan dengan ala carte. Mulai dari menu pembuka yaitu roti tawar dengan olesan butter dan pilihan topping meses atau selai. Menu utama yang sangat beragam diantaranya ada nasi goreng, nasi putih, bakmi goreng, capcay, oseng-oseng kacang panjang, fuyung hai, ayam kremes, dan berbagai pilihan sambal. Ada juga pilihan stand menu pecel, lengkap dengan sayur, bumbu kacang, telur dadar, dan peyek. Kemudian menu bubur ayam dan juga soto ayam. Nah, untuk hidangan penutup, tersedia pilihan puding, bubur sumsum, ataupun aneka buah segar. Sedangkan untuk minumannya sendiri, disediakan menu kopi atau teh, maupun infused water dan mineral water. Setelah cukup sarapan, ternyata anak-anak ingin berenang lagi di kolam renang hotel. Padahal kami berencana untuk jalan-jalan ke destinasi wisata lain. Tapi akhirnya kami tetap stay di hotel dan menikmati hidangan di restoran Batu Paradise Hotel sebelum akhirnya kami check out dan pulang kembali ke rumah. Beginilah enaknya tinggal di Kota Malang. Beragam destinasi wisata dan lokasi yang dekat dengan kota wisata Batu membuat sobat wisata nggak akan pernah kehabisan ide untuk liburan. Karena masing-masing destinasi wisata yang ada di Kota Malang dan Batu selalu melakukan pengembangan dan pembaharuan wisata, sehingga tidak membuat pengunjung menjadi bosan karena selalu ada sesuatu yang baru. Oke sobat wisata, begitulah cerita liburan singkat keluarga besar kami yang hemat karena bisa menginap di Hotel Bintang 3 dengan hanya menempati satu kamar family dan cukup beraktivitas liburan di fasilitas yang sudah disediakan. Hotel ini sangat kami rekomendasikan untuk sobat wisata yang mencari akomodasi di Kota Wisata Batu dengan lokasi yang strategis, fasilitas setara bintang 3, pelayanan yang prima, dan tentu saja harga sewa yang sangat bersahabat. Kalau sobat wisata membutuhkan informasi seputar Batu Paradise Hotel, silakan kunjungi website ini ya. Atau jika kalian menginginkan kami membuat video khusus review Batu Paradise Hotel, silakan tulis di kolom komentar ya. Tonton terus video dari kami, dan jangan lupa juga untuk support kami dengan cara klik like dan subscribe channel Berwisata TV. Akhirnya kami undur diri dulu, dan gak lupa kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!